awal mula itu kami udah apa belum masang pernah masang CCTV, tapi tiap hari kami ngecek ikan kok tiap hari ada yang hilang gitu loh tiap hari. Nah di situ kami nyoba masang CCTV dan ternyata kelihatan pelakunya yang sampai viral di media sosial. Tuh kita sebagai pasar sudah wis melaporkan apa sesuai prosedur, tapi belum ada tanggapan sama sekali. Sampai ini udah ketemu. Di situ nanti kita apa total kerugian itu sampai hampir 25 juta.